Okey geng, so hari ni saya nak cerita pasal sub for sub. Okey, apa itu sub for sub? Sub for sub ni maksudnya subscribe to subscribe. Subscribe tu apa? Okey, saya nak cerita macam ni bang. Okey, saya subscribe channel abang, abang subscribe channel saya. Itu dikatakan sebagai sub for sub. Dekat dalam YouTube ni, sub for sub ni diluluskan atau tidak? Okey, pada pendapat saya, sub for sub ni adalah benda yang bagus. Okey, bukan benda yang tak relevan. Okey, sebab apa? Sebab dekat sini, kalau YouTuber nak bayar korang punya channel tu, okey, dia akan tengok korang punya subscriber dengan viewer. Okey, so dekat sini, kalau korang punya tu, contohlah subscriber korang 1K dan viewer korang 1K. Contoh, ini satu contoh, okey. So, mungkin 1K yang korang akan dapat tu adalah $1. Okey. Tapi bila korang dah subscriber korang banyak, contohnya subscriber korang dah cecah 5K, contoh. Okey, untuk 1K view korang tu, dia bayar bukan lagi $1. Tapi dia akan bayar mungkin dalam $2 ataupun $3. Okey. So, semakin banyak korang punya subscriber, semakin mahal YouTube bayar dekat korang. So, sub for sub ni bagus ke tak bagus? Pada pendapat saya, benda ni bagus sebab kita boleh menambahkan kita punya income. Okay, so semakin banyak kita punya subscriber, semakin banyaklah kita punya income yang kita dapat. Betul tak? Okay, so dekat sini lagi satu. Kalau korang yang mana channel baru untuk berkembang ni, korang boleh komen dekat bawah ni. Komen sub for sub ataupun boleh komen thank you bang subscribe. Awak tulis macam tu je. Thank you bang subscribe. So awak follow, awak subscribe saya punya channel, InsyaAllah saya akan subscribe balik channel awak. Dan rakan-rakan kita yang dekat tengok video ni, diorang pun akan subscribe channel awak juga. Okay, so dekat sini awak komen je. Dekat ruang komen ni awak komen je. Okay, komen thank you bang. Contoh macam tu lah, thank you bang. Okay, so kita orang akan subscribe awak dan awak akan subscribe saya channel balik. Okay, so sebab dekat sini kita akan mencari lebih banyak subscriber, lebih mahal YouTube bayar dekat korang. So, bagi saya sub for sub ni adalah benda yang bagus. Okay, so korang carilah subscriber. Semakin banyak subscriber, semakin banyak korang dapat duit. Okay. So, ada orang cakap, bang, kalau dia subscribe, dia tak tengok video kita macam mana? Ini bukan TikTok, bos. Okay, ini bukan TikTok. Ini YouTube. YouTube dia tak ada kisah pun. Okay, contoh. Seperti contoh saya ambil channel besar seperti Ali Ifan. Okay, kalau Ali Ifan, korang subscribe dia, korang tak tengok dia punya video, korang rasa channel Ali Ifan tu dia akan terjejas ke? Bila korang subscribe tapi korang tak tengok dia punya video, korang rasa Ali Ifan tu terjejas ke dia punya income? Tak kan? Malah lebih banyak. So, sebab itulah sub for sub dia lebih disarankan. Itu salah satulah Ali Ifan, Atta Halilintar. So, dia orang tak ada pun semua peminat dia yang tengok video dia. Orang kadang-kadang minat dengan dia, dia subscribe je. Tapi video tak tengok pun. Ada juga orang yang macam tu, geng. Okay, jadi kita kena cari subscriber lagi banyak, lagi bagus sebenarnya. Okey, jikalau video ni bermanfaat untuk korang, korang tekanlah button subscribe. Sebab ramai lagi orang tak tekan button subscribe ni, geng. Okey, so tekan dulu button subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.